foto. Generasi-generasi muda melalui rencanakan Kampung Pancasila, Desa Pancasila, dan inilah yang kita kemudian semoga stabilitas politik nasional kita tetap aman dan terkendali, dan kita tetap bermoto bahwa TNI Angkatan Darat di hati rakyat. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Izin, Pak. Terkait UCR, Pak. Sekarang kejalan seperti apa, Pak? Kalau menjawab masalah itu kewenangannya Mabes TNI. Karena kewenangan kasat itu kan pembinaan, kekuatan, latihan, pendidikan. Kalau kaitannya perkembangan dengan UCR, itu kewenangannya Mabes TNI. Nanti takutnya saya salah. Mitigasi untuk karhutla, Pak. Mitigasi untuk karhutla, kebakaran lahan. Salah satunya mitigasi untuk karhutla. Jadi lahan-lahan yang biasanya terjadi adanya kebakaran, ini salah satunya adalah melakukan solusi permanen. Generasi-generasi muda melalui rencanakan Kampung Pancasila, Desa Pancasila, dan inilah yang kita kemudian semoga stabilitas politik nasional kita tetap aman dan terkendali, dan kita tetap bermoto bahwa TNI Angkatan Darat di hati rakyat. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Izin, Pak. Izin, Pak. Terkait UCR, Pak. Sekarang kejalan seperti apa, Pak? Kalau menjawab masalah itu kewenangannya Mabes TNI. Karena kewenangan kasat itu kan pembinaan, kekuatan, latihan, pendidikan. Kalau kaitannya perkembangan dengan UCR, itu kewenangannya Mabes TNI. Nanti takutnya saya salah. Pak, mitigasi untuk karhutla, Pak. Mitigasi untuk karhutla, kebakaran lahan. Salah satunya mitigasi untuk karhutla. Jadi lahan-lahan yang biasanya terjadi adanya kebakaran, ini salah satunya adalah melakukan solusi permanen. Thank you.